Loker PT Panasonic Global Energi Indonesia terbaru. PT Panasonic Global Energi Indonesia, atau dikenal juga dengan PGEI, merupakan salah satu perusahaan manufaktur ternama Indonesia yang tergabung dalam Panasonic Group. PT Panasonic Global Energi Indonesia yang bergerak di bidang produksi bateri torchlight coin battery. Panasonic Group sudah berekspansi sejak tahun 1961 dengan pusatnya yaitu Panasonic Corporation yang berada di Osaka, Jepang. Hingga saat ini Panasonic telah mengembangkan sayapnya hingga 80 negara di 6 area regional. PT Panasonic Global Indonesia secara umum merupakan brand elektronik Indonesia ternama yang menjadi pelopor untuk perusahaan-perusahaan lokal pemasok komponen. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain, AC, Smart TV, kulkas, mesin cuci, perangkat audio, rice cooker, microwave, air purifier, hingga beragam alat penataan rambut dan perawatan kulit. Panasonic hadir untuk memenuhi dan terus berinovasi untuk home appliances di kalangan B2C dan sistem solution di kalangan B2B yang berorientasi pada pasar domestik. Di Indonesia, perusahaan ini tersebar di beberapa area diantaranya PIDBT di Batam, PGI di Jakarta, PMI di Pasar Rebo, Jakarta Timur, PGI di Cikarang Barat, PSJS Ili di Jakarta Selatan, dan masih banyak lagi. Berikut ini informasi mengenai posisi yang sedang dibuka, kualifikasi pelamar, dan tata cara pendaftaran. Silahkan baca dengan teliti, dan pastikan sebelum mendaftar Anda memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, serta mempersiapkan berkas lamaran yang dibutuhkan dalam proses seleksi. Lowongan kerja operator produksi. Kualifikasi. Pria atau wanita. Pendidikan minimal SMA SMK sederajat. Usia maksimal 21 tahun. Tinggi badan minimal 154 cm untuk wanita dan 163 cm untuk pria. Sehat jasmani dan rohani. Tidak buta warna. Sudah divaksin minimal dosis 2 atau booster. Lebih diutamakan berdomisili Bekasi. Bersedia ditempatkan di daerah Cibitun, Bekasi. Berkas lamaran yang harus disiapkan. Surat lamaran kerja. Daftar riwayat hidup. Scan KTP. Scan ijazah. Scan SUN. Khusus lulusan sebelum tahun 2020 atau transkrip nilai. Scan SKCK. Scan NPWP. Scan kartu kuning. Scan surat keterangan sehat dari dokter. Scan sertifikat. Scan paklaring atau surat pengalaman kerja bila ada. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 dan 3x4. Sertifikat vaksin. Dokumen pendukung lainnya. Berapa gaji bekerja di PT Panasonic per bulannya? Informasi gaji karyawan yang bekerja di PT Panasonic berbeda-beda tergantung posisi jabatan yang ditempati. Untuk gaji di posisi operator produksi di PT Panasonic adalah sesuai IMK daerah Bekasi yaitu 5 juta. Apabila Anda berminat untuk melamar kerja di posisi tersebut dan memenuhi semua persyaratan kualifikasi skill dan kemampuan serta dokumen yang dibutuhkan perusahaan, selanjutnya silahkan kirim berkas lamaran Anda melalui email website resmi rekrutmen perusahaan di bawah ini. Bimbing Ade sampai ke surga, cernanlah abang banyak gaya. Yeah.